Ratusan warga memadati agenda Open House Idul Fitri 1445 Hijriah atau bertepatan 10 April tahun 2024 di kediaman calon Presiden Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di kediamannya kawasan Cilanda, Jakarta Selatan. Para warga tampak memadati pendopo Anies Baswedan hingga penuh dengan antrian yang mengular pada Rabu 10 April 2024 sore sekira pukul 15 WIB. Mereka berasal dari berbagai wilayah dan beragam kalangan mulai dari anak-anak hingga lanjut usia lansia. Warga yang mengantri nantinya akan memperoleh kesempatan berfoto dengan Anies dan istrinya, Ferry Farhati di dalam pendopo. Kemudian mereka mendapatkan bingkisan dan kartu ucapan Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Warga dari berbagai daerah, terutama pendukung satu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres tahun 2024. Dalam kesempatan yang sama, Pilkapten Tim Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Timnas Amin Thomas Lembong mengonfirmasi bahwa kegiatan tersebut murni dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Tak ada kaitan dengan perihal politik yang masih bergulir hingga saat ini.